Ya, tolong Pak Haji dibuka. Ini Nissan Serena 2000 cc tahun 2010 ya, Pak Haji. Ini sensor giginya di sini. Ini yang kita manipulasi nih. Itu ada sensor oksigen. Yeah. Kita lihat di belakang, Pak. Generator AO dipasang di sebelah kiri. Menggunakan model J5100 single reaktor Dressel ini. Ini reaktornya, ini reservoirnya. Ini tabung akumulator, tempat pengisiannya di sini. Ini ada PWM. Ini selang turun ke bawah beserta kabel. Ini ada dua kabel. Yang pertama kabel ini, yang I tandanya ini dikonek ke bodi mobil. Ini ya. Kemudian satu lagi kabel plusnya ini yang menuju ke relay aki di ruang mesin. Ini bersama selang turun ke bawah. Ini selangnya masuk ke tabung pengaman water trap. Jadi tabung pengaman ini berfungsi kalau air di belakang mengisinya terlalu penuh, akan terbawa kemari, nanti akan ditangkap di sini. Kemudian hasil gasnya disalurkan cukup ke sini saja. Ini. Jadi kita nggak ngasih lubang apa-apa, cukup dimasukkan di sini. Karena pada gagasnya saat mesin jalan, dia akan menghisap udara luar, sehingga gas AO bercampur dengan udara luar, masuk ke ruang bakar. Kemudian untuk pemasangan EV enhancer itu tadi kita mengambil kabel sensor oksigen ini, kabel data ya. Kabel datanya warna biru. Kemudian kita ngonek ke dalam di sini, berubah menjadi oranye. Ini kita sudah tempel di sini. Oke, Pak Haji, tolong di start. Nah, sudah hidup ya. Ya, kayaknya biasanya suara mesinnya ntar lebih halus, Pak. Berbeda. Kalau mau digedein ini ada puterannya. Kalau masih baru gasnya kurang gede ya. Tapi ini bisa dibesarkan. Jadi untuk membesar kecilkan ini ada di sini. Tapi kita gunakan 2000 cc maksimal di 6 ampere. Di sini ya.
Oh ya, untuk EV enhancernya sudah diikat, diumpetin ya. Ini udah hidup. Dia ngedip-ngedip. Terus untuk gas buangnya coba dicek Pak Haji di sini ya. Coba knalpotnya berbeda enggak dengan sebelumnya? Ya, nyaman. Ya? Bagus. Knalpotnya nyaman ya? Nyaman kayak rebusan air ya. Oh, kayak air direbus, bernapas nyaman, kena mata gimana? Mata aman. Enggak perih ya? Enggak perih gitu. Biasanya kan perih. Oh, baik, baik. Jadi kalau dinyalakan di ruang tertutup kayaknya aman ya, dengan bukti fisik seperti itu. Oke deh, ditutup kalau gitu Pak Haji. Yuk. Sip ya. Oke. Depan. Pak Haji, pulangnya kemana nih? Waduh, kebeneran ke Jakarta Pak, Setiabudi. Oh, oke. Okay. Selamat jalan ya. Terima kasih Pak. Ayo, mau liburan ke Semarang ya? Lanjut Pak. Oh, mungkin dilanjut. Sekarang malam nih, berangkat. Oh, baik-baik. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak. Ayo. Ya, mundur. Ayo, terima kasih. Ya, suaranya. Halus. Anteng banget, halus banget. Oh iya, jadi halus itu. Hah? Jadi halus mesinnya. Tapi ini merasakan halus. Iya, bilang.